Sepak bola menjadi salah satu jenis olahraga permainan beregu yang sangat banyak peminatnya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tak heran jika ada banyak sekali ajang kejuaraan olahraga sepak bola, baik tingkat nasional maupun internasional, mulai dari Piala AFF hingga Piala Dunia. Bicara tentang sepak bola tentu tidak lepas dari stadion yang menjadi tempat helatan olahraga satu ini. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sejumlah stadion megah bertaraf internasional. Bahkan pada Piala Dunia U17 kemarin, banyak para peserta serta pelatih yang mengakui akan kemegahan stadion di Indonesia. Untuk itu inilah reaksi dunia atas kemegahan stadion Indonesia. Pada Piala Dunia U17 kemarin tampaknya telah menghadirkan sisi positif bagi Indonesia. Bagaimana tidak? Dengan adanya Piala Dunia yang berlangsung di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan juga Solo, Jawa Tengah tersebut, nama Indonesia makin dikenal dunia. Terutama stadion-stadion megah yang dimiliki Indonesia, yang berhasil menyedot perhatian para peserta, pelatih, hingga penonton yang datang langsung ke stadion. Tak sedikit dari mereka secara terang-terangan mengagumi kemegahan stadion milik Indonesia. Sebut saja Jakarta International Stadium, Gelora Bung Tomo Surabaya, Manahan Solo, dan juga Gelora Bung Karno Jakarta. Tak sampai di situ saja, mereka juga kagum dengan fasilitas canggih yang dimiliki stadion-stadion kebanggaan Indonesia tersebut. Salah satu yang kagum dengan kemegahan stadion milik Indonesia adalah mantan pemain Persija Jakarta, Luciano Leandro, yang mengaku jika masyarakat Brazil kaget dengan perkembangan sepak bola di Indonesia, termasuk stadion-stadion megah dan lengkap yang kini ada. Leandro kemudian menilai Indonesia kini sudah sangat maju. Perkembangan sepak bola di Indonesia berkembang sangat pesat, terutama pada Piala Dunia U17 kemarin. Indonesia benar-benar menyiapkan dengan sangat baik dan menjadi Piala Dunia U17 paling sukses dalam sejarah. Punya motivasi yang lebih, ya, karena pertama mereka akan main lawan Argentina. Tak hanya Luciano yang kagum dengan kemegahan stadion di Indonesia, pelatih timnas Ekuador U17 Diego Martinez juga dibuat kagum ketika melihat kemegahan Gelora Bung Tomo Surabaya. Diego Martinez sendiri sempat meremehkan stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Namun ia mengaku harus menarik prediksinya yang meremehkan. Setelah Diego melihat secara langsung bagaimana kondisi Stadion GBT, apresiasi pun dilontarkan Diego Martinez terhadap Indonesia yang dinilai secara serius mempersiapkan Piala Dunia U17 2023. Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini. Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat, dan yang ada hanya area persawahan. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, ucap Diego Martinez seperti dikutip Superbowl.id. Sementara itu, jika Diego Martinez tersihir oleh kemegahan stadion GBT, Felipe Leal selaku pelatih timnas U17 Brazil tertegun melihat kemewahan JIS di Jakarta. Felipe Leal mengaku shock, ia sempat mengira Indonesia tidak memiliki persiapan yang baik, namun justru dibuat shock setelah melihat kemewahan JIS. Ini sangat gila. Saya baru pertama kali datang ke Indonesia. Awalnya saya tidak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat. Ini adalah stadion yang besar, punya keindahan dan saya sangat kaget. Mereka bisa membuat stadion seperti ini, ungkap Felipe Leal puji Stadion JIS. Sementara itu, kemegahan Jakarta International Stadium juga pernah membuat pelatih John Burry merasa sangat kagum ketika melihat kemegahannya secara langsung. Sasrom Pobrasard juga mengakui bahwa Stadion JIS adalah bukti dari perkembangan sepak bola Indonesia. Ini stadion yang luar biasa, bukti sepak bola Indonesia terus berkembang, kata Sasrom Pobrasard. Pelatih John Burry itu juga menyatakan bahwa pasti tidak mudah untuk membangun stadion semegah JIS, namun Indonesia mampu merampungkannya dengan baik. Menurut Sasrom, JIS merupakan stadion yang sangat luar biasa.
Saking kagumnya, Sastrom juga sampai pamer dengan mengirimkan video megahnya Stadion JIS kepada rekan DFA Thailand atau PSSI-nya Thailand dengan sebagai bahan untuk mengembangkan sepak bola di negara asalnya. Bukan hanya sang pelatih yang memuji megahnya JIS, kapten tim Chonburi FC pun juga kaget dengan kehebatan Stadion Anyar di DKI Jakarta itu. Sang kapten juga terang-terangan berharap bisa bermain di JIS lagi pada laga-laga mendatang. Dengan pengakuan pelatih serta kapten Chonburi FC ini, sudah menjadi pembuktian bahwa Stadion JIS memang merupakan salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sementara itu, jika melihat reaksi para pelatih dan pemain dengan kemegahan stadion di Indonesia, kita semakin yakin jika Indonesia bakal sukses besar jika kembali ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025 mendatang. Dengan segala kelebihan yang dimiliki Indonesia, serta kesuksesan menggelar Piala Dunia U17 kemarin, menjadi modal berharga Indonesia untuk menjadi contoh yang baik bagi sepak bola di ASEAN. Jadi itulah sedikit cerita bagaimana kemegahan stadion di Indonesia buat dunia kagum.